بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهو بيد يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله kita bisa berkumpul kembali untuk bermajlis taklim dan pelajaran kita sampai pada studi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sifat seperti yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Apa sifat dzatiyah itu? Sifat yang selalu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang selalu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan sifat dzatiyah. Contoh sifat dzatiyah ya, adalah Al-Qudrah. Allah Maha Kuasa. Sifat ini selalu ada pada Allah SWT, tidak pernah sifat ini lepas dari Allah SWT. Nah, itu artinya Qudrah apa? Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Ini. Kalau manusia itu punya sifat qudrah, tapi sifatnya terbatas, tidak sempurna, atau sifat Allah sempurna dari segala sisi. Sifat manusia, sifat qudrah itu bukan berarti ya. Kenapa? Karena tidak selalu ada. Dulu waktu masih kecil, sama sekali tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan. Kalau tidur, dia tidak punya kekuatan. Nah, adapun sifat qudrah Allah itu selalu ada pada zatnya, zatnya tidak berawal, tidak berakhir. Maka sifat Allah Maha Kuasa itu juga tidak berawal, tidak berakhir, ada terus. Ini contoh. Contoh lagi ya. Sifat Allah SWT, Al-Hayah. Al-Hayah artinya malu. Hayatun. Apa? Hidup. Nah, Allah Maha Hidup. Sifat hidup ini tidak pernah lepas dari zat Allah Subhanahu wa taala, berarti hidup ini adalah sifat dzatiyah. Bahkan yang juga perlu difahami, mendengar, melihat itu sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyah. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan sifat dzatiyah di sini adalah sifat yang selalu ada pada zat. Pendengaran Allah tidak pernah luput sedikit pun, tidak pernah lepas sedikit pun. Bahkan segala bentuk suara sebanyak apapun, dimanapun, kapanpun,
pendengaran Allah SWT sempurna, tidak ada yang luput dari pendengaran Allah SWT. Begitu juga penglihatan Allah SWT, tidak ada yang samar sedikit pun, tidak ada yang luput sedikit pun dari penglihatan Allah SWT, meskipun sekecil biji sawi di langit maupun di bumi. Nah itu dengan, disebut dengan sifat dzatiyah. Sifat yang kedua adalah sifat fi'liyah. Apa sifat fi'liyah? Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Harus diingat-ingat ya. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah berbuat. Apabila Allah tidak menghendaki, Allah tidak berbuat. Nah, itu disebut dengan sifat fi'liyah. Tidak semata-mata perbuatan. Semua sifat fi'liyah pasti perbuatan, tapi tidak semua perbuatan itu sifat fi'liyah. Mendengar itu perbuatan, tapi itu sifat dzatiyah. Melihat itu perbuatan, tapi itu sifat dzatiyah. Kenapa? Karena selalu ada pada Allah SWT. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak, Allah berbuat. Apabila Allah tidak berkehendak, Allah tidak berbuat. Contoh, memberi rezeki. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak memberi rezeki. Nah, itu yaitu adalah sifat fi'liyah. Lah, kalau ditanya begini, lah, kalau Allah tidak berkehendak melihat, apakah Allah melihat? Apa jawabannya? Apabila Allah tidak berkehendak melihat, apakah Allah melihat? Melihat Allah tidak berkaitan dengan kehendaknya. Semua yang baik, yang jelek, yang kafir, yang dosa, yang menjijikkannya, segala macam yang disifati oleh Allah hina pun semuanya terlihat oleh Allah SWT. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah SWT. Nah, jadi itu sifat melihat. Ya. Nah, adapun memberi rezeki, Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menahan rezekinya tidak Ia berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, itu bedanya sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah selalu ada pada zat, tidak pernah lepas dari zat Allah. Sifat fi'liyah, sifat Allah yang berkaitan dengan kehendaknya. Nah, sekarang senang itu sifat apa enggak? Sifat masuk dalam sifat apa? Fi'liyah. Kenapa? Karena Allah senang kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah benci kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah benci kepada orang kafir, Allah benci kepada orang yang durhaka, Allah senang kepada orang yang takwa. Allah benci pada orang ini, kemudian Allah senang kepada orang itu. Sama orangnya. Allah benci pada si A, setelah itu Allah senang kepadanya. Dan sebaliknya, Allah senang kepada si A, setelah itu Allah benci kepadanya. Nah, lo kenapa kepada satu orang kok bisa begini? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala si A ini jadi orang kafir, ingin membunuh Rasul Allah yang Allah cintai, ingin menghapus agama Allah, Allah benci kepadanya. Allah benci kepadanya. Setelah itu dia masuk Islam, kemudian berjihad di jalan Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya mencintai. Nah, jadi itu. Dan ada orang yang baik dicintai oleh Allah, lalu ia durhaka dan Allah tetap mencintainya, kedurhakaannya diampuni oleh Allah SWT. Nah, itu. Wayaghfiru liman yasha, wayaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Tafsir dari ayat ini adalah dia tidak bertaubat dari dosanya.
Kalau bertobat syirik sekalipun diampuni oleh Allah. Nah ini tidak taubat, dia punya dosa tapi bukan dosa syirik. Dia mati tidak bertobat, Allah ampuni siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Adil dan Allah Maha Bijaksana dan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Nah, Allah Maha Adil, tidak ada yang dizalimi. Allah Bijaksana, tahu siapa yang berhak untuk diampuni, tahu siapa yang harus dihukum dari dosanya meskipun bukan syirik. Dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah itu intinya, bahwa ada sifat hatiyah dan ada sifat fi'liyah. Lalu mempelajari sifat-sifat Allah satu persatu yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama adalah Al-Qudrah, kuasa. Wahia sifatun dhatiyah, sifat kuasa Allah. Allah Maha Kuasa itu adalah sifat dhatiyah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Ma'idah ayat 120. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, inna allaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 20. Wa qala, dan Allah berfirman, wa kana allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu Allah mampu. Surat Al-Kahfi ayat 45. Wa qala, dan Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad SAW kepada manusia, kepada umatnya, huwa al-qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Dia Allah SWT Maha Kuasa untuk menurunkan azab kepada kalian dari atas kalian, dari bawah kalian. Azab dari atas, azab dari langit, petir menyebar, ya. Api didatangkan oleh Allah dari langit. Ada kaum yang diazab dengan api dari langit. Dikira asalnya adalah awan yang sangat gelap, ya. Dan digambarkan atau dikira itu adalah mau hujannya sangat deras. Setelah mendekat, ternyata api keluar dari awan ini. Mengazab atau menghukum kaum yang durhaka kepada Allah SWT. Hujan, tapi bukan hujan nikmat, hujan azab, banjir, sampai hancur semuanya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa untuk menurunkan azab atau mengeluarkan azab dari bawah mereka. Dari bawah, bagaimana azab dari bawah? Gempa, tanah longsor, dan seterusnya, ya. Ada pun yang diambil pelajaran di sini berkaitan dengan bab kita adalah Allah Maha Kuasa untuk itu. Wa qala, dan Allah berfirman, innahu ala rajihi laqadir. Dan sungguh Allah Taala Maha Kuasa untuk mengembalikan kalian semua nanti di hari kiamat. Maksudnya bangkit kembali manusia. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Faqad athbata li nafsihi al-qudra ala kulli syai'. Allah yang menetapkan bahwa dirinya Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kama nafa'an nafsihi al-'ajza wal-tughuba wa huwa ta'ab. Sebagaimana Allah juga menafikan dari dirinya sifat lemah dan sifat lawah. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa dirinya itu tidak pernah lemah. Lemah itu tidak punya kemampuan, ya, atau kemampuannya kurang, ajiz. Allah Taala menunjukkan bahwa dirinya tidak pernah lawah. Nah, jadi tidak mampu, tidak pernah, lemah juga tidak pernah. Allah Taala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' fis samawati wa la fil ardh innahu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah lemah. Lemah maksudnya di sini tidak mampu. Tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah tidak mampu, baik di langit maupun di bumi.
Sesungguhnya Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menciptakan langit, mampu. Allah SWT menghancurkan langit, mampu. Dan Allah SWT akan menciptakan kembali langit yang sudah dihancurkan. Allah mampu. Tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah lemah. Maksudnya lemah di sini tidak punya kemampuan. Apapun di langit maupun di bumi, semua Allah mampu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Dan sungguh kami Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Dan segala apa yang ada Allah yang menciptakan. Dan Allah menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari. Bukan karena Allah tidak mampu menciptakan dalam sekejap, tapi ini karena hikmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu faham makna. Allah menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari dan Allah SWT sama sekali tidak tersentuh rasa lemah, rasa lelah sedikit pun. Wa ma massana min lughub, dan arti aslinya massun itu tersentuh atau menyentuh. Dan sifat lelah tidak tersentuh pada Allah sedikit pun. Maksudnya Allah SWT sama sekali tidak pernah merasa lelah. Dan langit dan segala isinya, manusia itu mengetahui bahwa satu bintang itu jauh lebih besar daripada bumi. Jumlah bintang berapa? Waduh, manusia tidak mampu menghitungnya. Dan satu bintang itu lebih besar daripada bumi. Ya kalau itu terus jutaan bintang, wah kalau itu seberapa, manusia tidak bisa mengukur di atas kemampuan akal, di atas kemampuan khayalan manusia. Menghayal saja, nggak pakai merenung atau memahami, enggak. Menghayal saja nggak mampu. Nah itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Falahu mutlaqul qudrah, maka Allah Subhanahu punya sifat kuasa yang mutlak tanpa ada batasnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sudah tidak ada batasnya itu. Wa kamaluha wa tamamuha, dan kekuasaan Allah itu sempurna. Fala yu'jizuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah lemah, kemampuannya kurang, tidak ada. Wa ma khalqul khalqi wala ba'duhum biqudratihi illa ka nafsi wahida, dan penciptaan Allah SWT terhadap segala sesuatu dan nanti dihancurkan semuanya dan Allah bangkitkan, Allah ciptakan kembali, semua itu seperti satu nafas. Apa maksudnya? Seperti Allah Maha Kuasa dalam pemahaman manusia, kekuasaan Allah itu seperti di dalam mengatakan sekejap. Semuanya sekejap sudah beres semua. Nah itu. Nah kalau gitu apa ada rasa lelah? Tidak ada rasa lelah. Nah kalau gitu kemampuannya seberapa? Tidak bisa terukur. Kalau semuanya itu inna ma'amru idha arata syai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Urusan Allah SWT, kalau pakai kalau, karena tidak semua satu jalan, tidak semua sama. Allah menghendaki beda satu dengan lain. Kalau seandainya Allah menghendaki segala sesuatu itu dengan mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka jadi. Maka terjadi ya itu. Yang penting maksudnya sama gitu. Nah itu. Loh, kenapa menciptakan langit dan bumi kok sampai 6 hari? Kan sekejap aja mampu. Itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu, adapun Allah menciptakan ini sehari, ini 2 hari, ini 6 hari, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, semua apa yang Allah kerjakan itu penuh hikmah. Manusia itu faham atau enggak? Nah, jadi ya itu.
Begitu juga di dalam penghancuran. Kenapa tanah longsor sampai sekian jam? Bukankah Allah Maha Kuasa untuk menghendaki sekejap? Lep, gitu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kaum Hud, tatkala akhirnya diazab oleh Allah karena kedurakaannya, didatangkan oleh Allah angin 8 hari 7 malam, mati semua yang kafir, tidak tersisa satupun. Ngapain sampai 8 hari 7 malam? Bukankah Allah mampu mendatangkan sekejap? Allah mampu, Allah Maha Kuasa, tapi didatangkan seperti ini itu adalah penuh hikmah, sebagaimana yang Allah sebutkan sendiri, semua yang Allah kerjakan itu penuh hikmah. Nah, semua seperti itu, berjalan seperti apa yang Allah tetapkan. Sunnatullah, ketetapan Allah. Allah dikotok khalat min qablu, yang telah Allah tetapkan dari dulu. Walam tajid dari sunnatillahi tabdila, dan kamu tidak akan mendapatkan ganti dari ketetapan Allah. Ketetapan Allah begitu ya, berjalan seperti apa yang Allah tetapkan. Manusia, kenapa itu di dalam perut ibunya sampai sekian bulan? Bukankah kalau Allah menghendaki suami istri akhirnya punya anak, langsung punya anak, bukankah itu bisa? Nah, semuanya berjalan dengan kehendak, kehendak Allah semua. Nah, dan semua apa yang Allah perbuat, kalau Allah menghendaki, Allah berbuat. Nah, semua yang Allah perbuat itu diberitakan oleh Allah penuh hikmah, manusia paham atau tidak. Karena itu Allah Maha Bijaksana, Hakim. Maha Bijaksana, lebat bijaksana itu segala hal sesuai dan penuh kebaikan dari segala sisi, penuh hikmah. Naam. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surat Yasin ayat 82. Sesungguhnya urusan Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, lalu Allah mengatakan jadilah, maka terjadi. Fakullu makhlukatin al-ulwiya was-sufliya, semua makhluk, baik yang keberadaannya di atas maupun yang di bawah, tadullu ala kamali kudratihi asyamilah, pasti akan menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Semua makhluk, lihatlah langit, apa sudahsyat itu, isinya saja tadi kayak gitu ya, isi langit. Allah beritakan semua bintang itu adalah isinya langit yang paling rendah, isinya langit yang paling kuasaiyannas sama'at dunya bizinatil kawakib, kami hiasi langit yang paling rendah itu dengan perbintangan. Nah, bintang-bintang itu isinya yang paling rendah, isinya langit yang paling rendah. Nah, bintang satu itu lebih besar daripada bumi. Jumlah bintang berapa? Waduh, jutaan gitu ya. Nah, apa tidak menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan langit, untuk menciptakan isi langit? Yang di bawah, yang di dasar bumi, yang di dalam diri manusia. Wah, manusia itu punya mata bisa melihat, dan syaraf yang ada di mata itu kayak apa? Bukankah itu menunjukkan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Semua ciptaan Allah yang di atas maupun yang di bawah menunjukkan bahwa Allah SWT memiliki sifat kuasa yang sempurna. Allati la yakhruju anha mithqalu dzarrah, yang tidak ada sekecil apapun yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kafal 'abdu dalilan ay yanzura fi khalqi nafsihi, dan cukuplah untuk menunjukkan kekuasaan Allah, manusia itu melihat pada dirinya. Wahai manusia, kalau kamu kepingin melihat kekuasaan Allah, lihatlah pada dirimu. Ya. Lihatlah pada dirimu. Segala apa yang ada di dalam jasad manusia itu kalau direnungkan pasti akan menunjukkan bahwa yang menciptakan itu Maha Kuasa. Nah, jadi rambut yang ada,
Rambut ini kayak gitu aja, kenapa kok bisa tumbuh ya? Dipotong tumbuh lagi. Siapa yang bisa menumbuhkan? Kalau bukan Allah SWT. Apalagi yang di hadapan manusia itu lebih luar biasa ya. Seperti tadi kita katakan syaraf tadi ya. Wah, matanya itu kena syaraf mata sehingga akhirnya matanya jadi itu pecet terus. Nah, ada yang kayak gitu. Nah, ada yang berubah jadi begini, ada yang jadi begini. Ketika masih normal, coba diteliti syarafnya kayak apa? Nggak tahu ya. Kaifa khalaqahu Allahul khalq? Kaifa khalaqahu Allahul khalaqul alim? Bagaimana Allah SWT dan yang maha menciptakan, yang maha mengetahui ini menciptakannya? Fi ahsani taqwim, menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Wa syaqqalahu sam'a, dan dibuatlah telinga. Yang mana telinga itu kalau betul-betul dilihat terakhirnya adalah lubang begini saja. Tapi bagaimana ada suara yang dilihat tidak bisa, tapi bisa didengar. Dan ketika didengar ada suara, bagaimana akal itu kemudian bisa paham? Tidak sanggup manusia. Wah, sungguh yang menciptakan organ ini maha segala galanya. Wal basar, dan lihatlah mata. Bagaimana mata ini bisa melihat? Terus dengan melihat bisa membedakan ini hijau, ini putih, ini merah. Dan bagaimana dengan melihat mata terus bisa ke otak, terus akhirnya Nah, sesungguhnya manusia tidak akan sanggup untuk merenungkan setinggi apa Allah SWT menciptakan manusia ini. Dan seterusnya, wa khalaqallahu al-'ainain wal lisan wa syafatain, Allah menciptakan dua mata, menciptakan lisan, menciptakan dua bibir. Thumma saraha fikrahu fi malakuti samawati wal ardi ra'a min ajaibi qudratihi ma yatullu 'ala ahwalihi. Lalu kalau organ manusia itu digunakan untuk melihat keajaiban apa yang telah Allah ciptakan di alam ini, pasti dia akan betul-betul itu merasa bahwa sungguh luar biasa, dan semua itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Itu sifat Allah Ta'ala. Sifat yang kedua adalah iroda. Iroda, apa iroda? Kehendak. Allah punya sifat kehendak. Dan kehendak Allah adalah sifat fi'liyah. Allah berkehendak apabila Allah menghendaki. Karena itu lafaz kehendak dalam Al-Qur'an itu tadi itu idza arada, apabila Allah menghendaki. Kok pakai apabila? Ya karena tidak selalu menghendaki. Menghendaki itu mati, menghendaki itu hidup. Tidak selalu menghendaki. Idza arada, apabila Allah menghendaki. Menunjukkan kadang menghendaki, kadang enggak. Nah, itu berarti ini adalah sifat fi'liyah. Nah, innallaha yahkumu ma yurid, Allah SWT menghukum apa yang Allah kehendaki. Innallaha yaf'alu ma yurid, Allah SWT berbuat apa yang Allah kehendaki. Fa'alul lima yurid, maha mewujudkan apa yang ia kehendaki. Setiap ia menghendaki pasti terwujud, pasti terjadi. Fa'alu lima ini. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila Allah SWT menghendaki segala urusan Allah, apabila Allah menghendaki agar urusannya terjadi dengan mengatakan jadilah, maka pasti terjadi. Fi hadhihi al-ayat ithbatu al-irada lillahi subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat
di atas tadi itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah punya sifat kehendak. Wahiya sifatun min sifatihi dzatiyyati tsabita di kitab wa sunnah. Dan sifat iroda, artinya iroda dalam hal ini sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala, dasarnya itu adalah sifat dzatiyah. Adapun menghendaki apa, kadang menghendaki ini, kadang hendak, kadang mengerik, nah itu sifat fi'liyah. Tapi tabi kita di sunnati wa jama'ah ala ibadiha ahli sunnati wal jama'ah, dan semua ulama ahli sunnah wal jama'ah menetapkannya. Wahiyya na'ani, dan sifat iroda Allah itu ada dua macam. Iroda kaunia, kehendak Allah yang berkaitan dengan adanya sesuatu. Kehendak Allah yang berkaitan dengan adanya sesuatu. Nah, sesuatu di sini apa? Sesuatu di sini adalah makhluk. Apabila Allah menghendaki adanya makhluk. Nah, apabila Allah menghendaki ada debu, menghendaki ada bumi, menghendaki ada langit, ada kehidupan, ada kematian. Apabila Allah menghendaki adanya sesuatu. Nah, kehendak terhadap adanya sesuatu disebut dengan iroda kauniyah. Kama fi qouli ta'ala fa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayyifan haraja. Diperhatikan, apabila Allah menghendaki orang itu jiwanya dapat hidayah, maka hati orang itu dilapangkan untuk menerima Islam. Nah, akhirnya hatinya lapang untuk menerima Islam. Allah menghendaki orang itu hatinya lapang untuk menerima Islam. Menghendaki adanya sesuatu, menghendaki adanya dari tidak ada menjadi ada, menghendaki perubahan sesuatu. Nah, itu disebut dengan iroda kauniyah. Karena apa? Karena menghendaki tentang sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada, atau sesuatu itu berubah dari begini menjadi begini. Nah, itu namanya iroda kauniyah. Kaun artinya adalah apa yang ada, atau sering diartikan dengan alam. Alam itu ya apa yang ada di sekitar ini disebut dengan alam. Menghendaki pohon ini keluar daunnya, menghendaki daun yang ada menguning. Nah, dari tidak ada, menjadi keluar daunnya. Daunnya sudah ada, asalnya hijau menguning, berubah. Nah, itu disebut dengan iroda kauniyah, kehendak Allah yang berkaitan dengan adanya sesuatu. Waqala ta'ala wa idza arada Allahu bi qaumin su'an fala maradda lah. Apabila Allah menghendaki kaum itu jelek, tidak akan bisa tertolak. Apabila Allah menghendaki kaum itu jelek itu di mata manusia miskin juga jelek, kena musibah itu juga jelek dalam pandangan manusia. Kaya wah bagus itu, sehat wah bagus itu. Nah, apa yang Allah kehendaki tidak akan bisa tertolak. Tidak akan bisa tertolak, pasti terwujud. Waqala ta'ala wa idza aradna an nuhlika qaryatan, dan apabila kami menghendaki negeri itu hancur. Apabila kami menghendaki daerah itu hancur. Amarna mutrafiha fa fasaku fiha. Kami jadikan orang-orang yang mutrof itu orang yang kaya, orang yang berkedudukan tinggi, itu jadi rusak. Fafasaku fiha, akhirnya jadi orang yang fasik. Fahaqqa 'alaiha al-qawlu, karena kefasikannya, maka tetaplah apa yang Allah tetapkan,
terwujudlah apa yang Allah tetapkan. Apa? Negeri itu akhirnya hancur. Pada makna hadal mirah, lalu kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Wahiyalati turatifu hal masyiat, dan iroda kauninya, nama lainnya adalah masyiat. Iroda kaunia, nama lainnya adalah masyiat. Falafaqo bainal masyiat wal iroda kaunia. Tidak ada bedanya masyiat dengan iroda kaunia. Ini nama lain. Nama lainnya tidak ada beda. Ini nama lainnya ini. Masalahnya sama. An-nawmu tsani, macam iroda Allah yang kedua adalah iroda syar'iyah. Iroda syar'iyah. Allah menghendaki agar manusia itu beriman. Allah menghendaki menciptakan manusia itu supaya beribadah kepada Allah. Allah menghendaki agar manusia beriman. Karena itu sebelum lahir disumpah, alastu birabbikum qalu bala syahidna an takunu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Disumpah oleh Allah seperti ini karena Allah menghendaki kalian iman. Kalau enggak iman nanti diazab, supaya kalian nanti di hari kiamat tidak bisa beralasan. Beralasan kami enggak ngerti ya Allah, supaya enggak bisa beralasan begitu. Nah, jadi irada syar'iyah. Iroda dinia syariah sering disebut dengan iroda syariah, kadang iroda syariah gitu saja, kadang iroda dinia gitu saja, kadang digabung iroda dinia syariah. Namanya sama saja, maksudnya disebut iroda syariah benar, iroda dinia benar, iroda dinia syariah benar. Apa itu? Kehendak Allah yang berkaitan dengan syariat atau yang berkaitan dengan agama ini. Apa maksudnya? Perintah Allah dan larangan Allah. Allah menghendaki supaya manusia sholat. Kalau tidak sholat berarti mereka itu tidak mengikuti kehendak Allah, tidak mengikuti keinginan Allah. Allah menginginkan dan menghendaki agar manusia meninggalkan maksiat. Nah itu namanya iroda syar'iyah atau iroda diniyah atau iroda diniyah syar'iyah. Iroda diniyah syar'iyah tata'allaku bikulli ma yuhibbuhullahu wa yardoh. Kehendak Allah yang syar'i atau yang dini tadi itu ya, itu berkaitan dengan semua apa yang Allah ridhoi, berkaitan dengan semua apa yang Allah cintai. Kama fi qawlihi ta'ala yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan pada kalian, Allah tidak menghendaki kesulitan pada kalian. Apa maksudnya di ayat ini? Allah memerintahkan sholat, tapi kalau kalian tidak mampu, kalian bisa sholat sambil duduk. Tidak mampu duduk, bisa sholat sambil berbaring. Allah menghendaki kepada kalian itu kemudahan. Diturunkan oleh Allah ayat, dan ini adalah syariat, isinya perintah dan larangan. Allah bukan menghendaki kalian berat dan celaka, justru Allah menghendaki kalian baik dan mendapat kemudahan. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami tidak menurunkan Quran ini supaya kalian celaka. Bahkan kami menurunkan Al-Quran ini supaya kalian bahagia. Apa itu? Ini jalankan, ini jangan dikerjakan. Nah itu iroda syar'iyah. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah menghendaki agar kalian bertobat. Kalau kalian bertobat diterima, kalau kalian tidak bertobat diadab. Dan Allah menginginkan atau menghendaki kalian bertobat. Nah, keinginan-keinginan ini disebut dengan keinginan syar'iyah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah. Allah menghendaki kalian bertobat. Bertobat diampuni oleh Allah, tidak bertobat salamu sendiri, nanti akan dapat azab.
Nah ini. Wa qulu innama yuridu Allahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya yang Allah inginkan adalah gitu. Liyudhiba ankum rijsa, supaya kejelekan, rijis itu arti bahasanya adalah najis, supaya yang najis, yang jelek-jelek itu hilang dari kalian. Allah menghendaki kalian taubat, Allah menghendaki kalian taat, Allah menghendaki kalian berakhlak baik. Kenapa Allah menghendaki ini? Karena Allah menghendaki yang jelek, yang najis, akhlak yang jelek itu hilang dari kalian. Kalian tidak mau, ya urusan kalian nanti akan menanggung akibatnya sendiri. Nah, kehendak-kehendak yang berkaitan dengan perintah Allah atau larangan Allah itu disebut dengan kehendak syar'iyah. Apa bedanya iroda kauniyah dan iroda syar'iyah? Apa bedanya? Iroda kauniyah, kehendak Allah yang berkaitan dengan adanya sesuatu, iroda kauniyah, pasti terjadi, pasti terwujud. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah, kalau Allah menghendaki sesuatu itu agar terjadi, tinggal berkata, jadilah, maka terjadi. Itu tentang terjadinya sesuatu. Iroda kauniyah pasti terjadi. Adapun iroda syar'iyah tidak mesti terjadi. Contoh, mengapa Allah menciptakan manusia dan jin? Tujuannya supaya beribadah hanya kepada Allah, kan gitu kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya maksudnya kehendak Allah. Tujuan Allah menciptakan manusia dan jin, kehendak Allah menciptakan manusia dan jin adalah supaya manusia dan jin itu beribadah hanya kepada Allah. Ada yang beribadah kepada syaitan, ada yang beribadah kepada batu, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kehendak ini kehendak syariah. Kehendak yang syariah tidak berarti terjadi, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau manusia itu mengikuti apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah kehendaki, kehendak syariah, apa yang Allah syariatkan, maka akan dikaruniai dengan karunia yang sangat besar. Kalau manusia itu tidak mengikuti apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah syariatkan, kehendak syariah, maka manusia itu akan mendapatkan hukumannya, mendapatkan akibatnya. Nah, itu kehendak syariah. Bedanya iroda kauniyah dan iroda syariah. Iroda kauniyah pasti terjadi, iroda syariah tidak pasti terjadi. Yang kedua, iroda kauniyah mencakup segala hal baik maupun jelek. Iblis baik apa jelek? Kenapa ada? Karena Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki adanya iblis, Allah tidak menciptakan. Kenapa ada matahari? Allah menghendaki ada matahari, lalu Allah menciptakan. Apa yang Allah kehendaki terjadi, kan itu ya? Iblis itu jelek, matahari baik apa jelek? Dalam bab syar'i tidak disebut baik apa jelek. Nah, sekarang Rasul Allah, utusan Allah, Rasul Allah, kalau orangnya menjadi, nah, tapi kalau utusan Allah, Rasul Allah itu baik, karena utusan Allah itu untuk meluruskan umat yang salah, untuk menyelamatkan yang salah, untuk menyelamatkan yang salah supaya jadi benar, kan? Nah, oh itu baik. Nah, kenapa kok pakai ada Rasul? Allah menghendaki. Kalau Allah nggak menghendaki, ya ini nggak ada. Nah, iroda kauniyah atau contoh yang gampangnya, surga itu baik, neraka itu jelek. Kenapa kok ada neraka? Ya karena Allah menghendaki sebagai hukuman orang yang neraka. Nah, itu.
Kenapa kok enggak surga saja atau neraka saja? Allah menghendaki seperti itu, dan semua kehendak Allah itu penuh dengan hikmah. Maha bijaksana, penuh hikmah. Nah itu kalau mensifati seperti apa kehendak Allah atau perbuatan Allah. Nah, bahwa iroda kauniyah, kehendak Allah yang berkaitan dengan adanya sesuatu, mencakup segala hal, segala yang disifati dalam bab ini, baik atau jelek, mencakup baik, menjauh jelek. Jadi ada iblis itu juga dengan kehendak Allah, ada neraka itu juga dengan kehendak Allah. Nah, jadi ya itu. Jadi, yang baik maupun yang jelek itu berjalan dengan kehendak di sini maksudnya kehendak wujudnya, kehendak adanya. Kalau enggak Allah kehendaki, tidak akan ada. Nah itu. Nah, adapun iroda syar'iyah hanya bab yang baik, hanya bab yang baik. Kehendak Allah yang syar'i itu hanya yang baik. Atau semua kebaikan masuk di dalam, atau iroda syar'i semuanya pasti baik. Kalau iroda kauniyah ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada malaikat, ada syaitan. Semuanya ada. Maksudnya malaikat dan syaitan dua-duanya ini ada, adanya dengan kehendak Allah. Kalau Allah enggak menghendaki ada syaitan, enggak akan ada syaitan. Kenapa? Matahari enggak ada lawannya. Kalau syaitan lawannya malaikat, malaikat lawannya itu. Kenapa matahari enggak ada lawannya? Seandainya lawan ini maksudnya saling menghancurkan, gitu ya. Tapi kalau nanti lawan itu maksudnya adalah pasangan. Bahwa itu matahari ada pasangannya. Kenapa? Semua makhluk Allah ciptakan dengan berpasang-pasangnya. Nah, itu. Nah, tapi kalau yang maksud lawan itu adalah yang saling bertentangan, saling bermusuhan. Nah, kenapa? Kok matahari itu kok enggak diciptakan apa yang menghancurkannya? Ya? Karena Allah menghendaki seperti itu. Nah, ini. Intinya bahwa iroda itu ada dua, iroda kauniyah, iroda syariah. Apa bedanya iroda kauniyah? Iroda yang pasti terjadi, iroda syariah tidak pasti terjadi. Yang kedua, iroda kauniyah mencakup baik maupun jelek. Adapun iroda syariah semuanya adalah baik. Semuanya adalah baik. Nah, iroda syariah semuanya adalah baik. Baik ini ada dua macam, yaitu perintah kebaikan atau meninggalkan larangan kejelekan. Perintah melaksanakan kebaikan atau perintah meninggalkan kejelekan. Nah itu, meninggalkan kejelekan itu baik apa jelek? Baik. Baik, makanya semuanya baik. Semuanya baik. Nah itu iroda syariah. Nah. Yang ketiga, Allah menghendaki, itu penjelasan awal tadi ya, iroda itu kehendak Allah, berarti Allah menghendaki. Iroda kauniyah bukan berarti Allah senang, bukan berarti Allah menghendaki tapi Allah tidak senang. Loh iya, iroda kauniyah itu tidak berkaitan dengan senang. Iroda kauniyah, kehendak adanya sesuatu itu bukan dikaitkan dengan masalah senang, tapi berkaitan dengan ada atau tidak ada. Ada karena Allah kehendaki, baik senang maupun tidak senang. Karena itu tidak dikaitkan. Adapun iroda syar'iyah, semuanya yang disenangi oleh Allah. Nah, iroda syar'iyah, aqimu sholat, lakukan sholat. Kenapa Allah menghendaki orang ini sholat? Karena Allah senang sholat. Allah senang sholat. Allah senang sholat atau Allah senang orang yang sholat?
Dua-duanya, Allah senang sholat dan Allah menyenangi orang yang sholat. Nah, itu. Itu iroda, kauniyah dan iroda syariah. Mungkin itu yang kita baca pada pagi hari ini, kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa. Dua sifat yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu kudro dan iroda. Tidak ada pertanyaan ya? Tanya Ustaz. Ini sifat manusia itu termasuk yang mana? Iroda kaunia. Sifat manusia itu masuk yang mana? Masuk iroda kaunia. Ya. Tadi kan iroda kaunia itu ada baik, ada jelek. Jadi iroda kaunia. Sifat manusia semuanya itu iroda kaunia. Jadi misalnya begini, hatinya lembut. Dia punya hati lembut karena Allah menghendaki seperti itu. Hatinya kasar, hatinya keras, karena Allah menghendaki seperti itu. Nah gitu ya. Nah, lembutnya hati, kasarnya hati itu sifat manusia apa enggak? Sifatnya. Nah, sekarang ada yang agak sulit sedikit, ya. Orang itu kaya, orang itu miskin. Kaya dan miskin itu sifat apa enggak? Kaya, miskin itu sifat apa enggak? Sifat apa enggak? Berarti harus belajar sifat itu apa, gitu. Sifat itu nama lainnya keterangan. Nama lain sifat itu adalah keterangan. Kalau zat itu untuk makhluk, zat itu ada bendanya. Nah ini. Nah sekarang sudah paham ya? Jadi misalnya apa? Kotak ini kuning. Ya. Bendanya disebut dengan zat. Bahasa Indonesia-nya biasanya zat. Ya. Itu bendanya. Kuning itu sifat. Sekarang orang itu kaya. Kaya, orang itu miskin. Soal kaya miskin itu zat atau sifat? Sifat. Ya. Kaya atau miskin itu adalah sifat. Nah, ya. Apa bedanya dengan orang itu halus, orang itu kasar? Sama, halus dan kasar itu adalah sifat. Kalau orangnya hancur, kayanya masih ada apa? Hartanya ada, enggak orang itu kaya, orangnya hancur. Kayanya masih ada? Ya enggak ada, hartanya masih ada, mobilnya masih ada, rumahnya enggak bahas rumah. Orang itu kaya, orangnya hancur. Apa kayanya masih ada? Enggak ada. Jadi sifat itu nama lainnya adalah keterangan. Nah, jadi itu ya. Nah, sekarang orang itu punya sifat baik, orang itu punya sifat jelek. Ya, contohnya tadi kaku, halus, hatinya lembut, hatinya kaku itu kan hatinya halus sifat baik, hatinya kasar sifat jelek. Itu kehendak Allah. Kehendak Allah yang berkaitan dengan adanya sifat itu pada manusia. Nah sekarang, pahala atau dosa? Sifat halus itu bisa jadi pahala, bisa jadi dosa.
sifat kasar itu bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Coba ya. Nah, dikaitkan dengan yang syar'i, yang agama, ya, pahala atau dosa, kan itu ya. Kalau dia punya hati halus, ya, lembut gitu ya, akhirnya mensikapi segala macam itu lembut gitu ya, lembut, enggak marah, enggak apa, terus ya, oh kalau enggak saya sudah diajar orang kayak gitu, saya kan hatinya lembut gitu ya. Itu namanya ujung. Apa ujung? Bangga ya, itu dosa. Sifat lembutnya menjadi dosa. Orang lain, masya Allah, kalau nggak apa-apa ya Allah, sudah diajar orang kayak gitu. Oh iya, kalau saya pun nggak pernah mengajar orang lain. Boleh tambah dosa. Jadi sifat lembutnya tambah dosa. Sekarang sifat kasar. Bangsat kamu itu, gitu. Karena pelajaran nyelang orang itu dosa. Astagfirullah, saya spontan tidak sadar langsung jebrot, langsung lesanya itu. Begitu sadar, astagfirullah ya Allah, ampuni atas segala kesalahan. Diampuni dosanya. Kenapa? Karena tadi itu spontan. Begitu sadar langsung itu diampuni oleh Allah, dan bahkan enggak sekedar diampuni, dapat pahala. Nah, jadi kayak gitu. Makanya harus belajar mengetahui dirinya, kamu itu punya sifat lembut. Ketika kamu bersikap lembut kepada Allah, harus bersyukur kepada Allah, ini nikmat. Ketika orang itu punya sifat kasar, kamu harus tahu kamu ini punya watak yang keras, yang kasar. Kalau sampai menghadapi masalah, kamu harus menjaga. Itulah yang dipuji oleh Allah. Karinal ghaidho. Ketika ada sebab kemarahan, ditahan. Hati sudah tak kuat, ditahan. Keceplosan, begitu saja istighfar dan bertaubat. Itu sifat ibadur rahman yang di surat Al-Furqan. Itu jadi ahli surga Firdaus itu. Nah, jadi itu. Nah, jadi adanya sifat pada manusia baik maupun jelek itu iroda kauniyah. Iroda syar'iyah itu perintah sama larangan. Itu iroda syar'iyah. Nah, itu. Dan ini ada pertanyaan, mohon penjelasan tentang Allah bersemayam di atas arsy. Nah, gitu ya. Yang pertama, hal dari belakang yang enak ya, arsy. Arsy itu apa? Arsy itu makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling agung. Arsy itu makhluk yang paling tinggi, arsy itu makhluk yang paling agung. Itu yang pertama ya. Nah, sekarang di atas arsy selain Allah ada apa? Tidak ada apa-apa. Atau makhluk apa yang ada di atas arsy? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Karena arsy itu makhluk yang paling tinggi. Nah iya. Besarnya arsy seberapa? Tidak bisa dihayal. Tidak bisa dihayal. Sekarang untuk membuktikan besarnya arsy itu tidak bisa dihayal. Bukan difahami. Kita memahami. Tidak usah difahami. Dihayal. Tidak bisa dihayal. Untuk menunjukkan bahwa arsy itu tidak bisa dihayal, bahwa manusia itu kalau mikir besarnya langit tidak bisa. Tapi kalau menghayal langit bisa. Besarnya langit itu seberapa? Pokoknya sampai di mana ujungnya? Ya sampai di situ. Kan gitu ya? Nah, sekarang kalau langit dua digabung jadi satu, menghayalnya di mana? Langit dua digabung jadi satu. Langit, kita beriman dengan Quran, langit itu tujuh. Langit dua digabung jadi satu, menghayalnya gimana? Ya sudah tidak bisa. Lah kursi itu lebih besar daripada tujuh langit. Wasi'a kursiyuhus samawati wal. Luas kursi Allah itu lebih luas dari semua langit. Dari semua langit ditambah dengan bumi masih lebih luas kursi. Bagaimana menghayalnya?
Jadi tidak bisa. Dan kursi dibandingkan dengan arsy, perbandingannya kursi itu seperti gelang, arsy itu padang pasir. Lah kalau gitu mahayal arsy gimana? Lah ya tambah tidak bisa. Dan Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Enggak bisa dihayal. Jangankan menghayal Allah, menghayal arsy saja enggak bisa. Jangankan menghayal arsy, menghayal kursi saja. Nah, jangankan menghayal kursi, dua langit saja dihayal sudah tidak bisa. Nah, itu tentang masalah arsy. Terus yang dimaksud dengan semayam itu apa? Semayam itu gitu. Kalau tidak bisa domisili, semayam itu adalah domisili atau keberadaan. Allah keberadaannya adalah di atas arsy. Allah semayam di atas arsy. Allah keberadaannya itu dengan bahasa biasa Allah adanya di atas arsy. Nah, jadi gitu. Allah adanya di atas arsy. Nah, dengan begitu maka menjadi paham bahwa mohon penjelasan tentang Allah bersemayam di atas ars, maknanya Allah berada di atas ars. Nah, jadi itu. Nah, yang berpemahaman Allah di mana-mana, seandainya gitu, dia itu betul-betul memahami maknanya, maka itu termasuk kekafiran yang paling kafir. Bukan seperti kafirnya orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, enggak sekedar seperti itu. Tapi kekafiran yang paling kafir seandainya dia faham makna di mana-mana. Di mana-mana berarti di dalam diri setan juga ada Allah, kan di mana-mana. Iya, betul. Ya. Ya, Allah di mana-mana, di dalam diri setan ada Allah. Dan tokoh yang nomor satu yang berpemahaman Allah di mana-mana, itu pemahamannya. Dan akhirnya membuat syair, "Wa bal qalbu illal ilahu." Anjing pun tiada lain kecuali Tuhan yang berhak disembah. Sampainya gitu. Loh, kenapa? Kok, karena Allah di mana-mana. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah di mana-mana harus difahami, harus tidak membedakan zat apapun dengan Allah. Nah, itu. Dan itulah wahdatul wujud, menyatu dengan Allah. Tidak ada apapun yang tidak menyatu dengan Allah. Sehingga Allah di mana-mana. Itu makna asli Allah di mana-mana. Karena itu ulama Ahlus Sunnah menjelaskan itu kekafiran yang paling kafir. Kekafiran yang paling kafir tidak hanya satu bab ini. Contoh yang sering kita sampaikan, banyak yang mendengungkan sampai tokoh Islam, maksudnya bukan ulama Islam, tapi tokoh Indonesia agamanya Islam, gitu. Tokoh itu karena pengikutnya banyak, gitu. Itu tokoh Islam karena agamanya Islam. Ada tokoh Islam dan beberapa, nggak hanya satu, mengatakan semua agama benar. Mengatakan gitu, semua agama benar. Ulama Ahlus Sunnah memberikan penjelasan, gitu. Kekafiran yang paling kafir itu adalah berpemahaman semua agama benar. Lebih kafir dari orang Yahudi, Nasrani, lebih kafir daripada orang ini, lebih kafir daripada orang yang menyembah berhala. Berpemahaman semua agama benar. Kenapa kok lebih kafir daripada agama kafir? Karena agama kafir itu berkeyakinan baik begini, yang enggak begini itu namanya enggak beragama, atau agama lain itu salah, itu jelek. Berarti mengandung pemahaman ada kebenaran tapi dia salah. Itu bukan yang benar dianggap
benar. Menyembah patung dianggap benar, padahal itu tidak benar. Tapi kalau berpemahaman semua agama benar, menyembah patung benar, menyembah dewa api benar, menyembah dewa ular benar, Tuhan batu benar, Tuhan anjing benar, Tuhan kebo benar, segala macam benar. Sudah tidak ada lagi yang itu lebih kafir daripada orang beragama terus ngikutin agama ini dengan semua agama benar. Semua agama benar itu lebih kafir. Lah Allah di mana-mana tadi itu sesungguhnya itu, sesungguhnya seperti itu. Allah di mana-mana, semua menyatu dengan Allah. Iblis menyatu dengan Allah. Loh enggak, ya, kalau itu enggak di mana-mana. Kalau Anda mengatakan enggak, kalau di iblis enggak ada kan gitu. Nah, lain jadi ini. Berarti kalau enggak di mana-mana terus di mana? Kan gitu. Nah, yang betul di atas arus. Di atas arus. Dan Allah SWT berfirman di atas arus. Dan Rasulullah itu kan berfirman, Rasulullah yang bersabda di atas arus. Kenapa kita tidak mau mengikuti Quran? Kenapa kita tidak mau mengikuti Sunnah? Nah itu pemahaman tentang Allah bersemayam di atas arus. Bersemayam maksudnya berada. Allah berada di atas arus. Mungkin bahasa yang repot pada orang awam, mereka-mereka yang menolak Allah di atas arus itu bahasanya begini. Kalau Allah di atas arus berarti Allah lah butuh tempat. Nah, padahal tempat itu makhluk. Nah, kan itu ya? Itu namanya syubhat. Namanya itu apa? Itu yang melancarkan orang awam sehingga orang awam nanti kalau enggak paham terbawa tersesat. Itu disebut dengan syubhat. Kalau Anda berpemahaman, kalau Allah di atas lah berarti butuh tempat, padahal tempat itu makhluk. Nah, kalau butuh makhluk, butuh tempat berarti butuh makhluk. Kan itu ya? Harus belajar dari awal. Apa belajar dari awal? Tapi ini ya, makhluk yang paling tinggi adalah arsy. Kan itu ya? Soal, ada makhluk apa di atas arsy? Kalau Anda percaya dalil bahwa makhluk yang paling tinggi adalah arus, berarti di atas arus tidak ada makhluk. Lalu Allah memberitakan dirinya di atas arus. Butuh siapa? Butuh apa? Tidak ada apa-apa di sana. Nah ini, kok pakai butuh-butuh segala? Allah tidak butuh apa-apa dan tidak ada apa-apa di sana. Nah, jadi itu. Lalu terus pemahamannya kalau di atas arus apa enggak butuh tempat? Enggak. Kalau yang Anda maksudkan tempat itu makhluk, enggak ada makhluk di sana. Di sana enggak ada makhluk. Makhluk yang paling tinggi adalah arus. Maknanya apa? Maknanya semua makhluk Allah itu di bawah. Dan asli sifat di atas sama di bawah, di atas itu sifat baik, di bawah itu sifat rendah. Dan Allah tidak punya sifat rendah. Sifatullahi kulluha ulia sifatu kamalin wa madhin. Sifat Allah itu semuanya tinggi, sifat kesempurnaan dan sifat terpuji. Mungkin itu penjelasan lebih mendalam daripada Allah di atas. Harus mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah'a emanet olun.